saya ada angkutan juga dengan pihak perusahaan seperti Sinarmas Group. Jadi ngangkut buah dari kebunnya ngantar ke PKS-nya. Kami masyarakat adat, masyarakat Kabupaten Seruyan sebenarnya tidak menolak dengan kehadiran para investor. Kami berharap investor yang hadir itu bisa mengubah kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan dengan bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Seruyan yang lebih baik. Itu sebenarnya harapan kami. Tetapi apa yang terjadi sekarang faktanya masyarakat malah hak-haknya dirampas, dijolimi, tanahnya digusur, ditanam untuk mereka, tidak diganti rugi. Saya bingung sekali dengan kepemerintahan. Mungkin dari kepemimpinannya Pak Darwan dulu saya tidak paham. Dia tidak meminta kepada investor kayaknya untuk bermitra dengan masyarakat. Kita lihat aja, ini ada sebuah farit besar, batas antara perusahaan dengan masyarakat. Mereka menutup akses ini tidak mengganggu dengan kegiatan perkebunan mereka. Jadi masyarakat tidak bisa masuk. Kalau akses pihak petani dari masyarakat ini masuk, dianggap maling, pencuri buah mereka. Makanya mereka sampai menutup jalan. Ini farit dibuat gini kan. Jadi artinya mereka tidak mau bekerja sama, bermitra dengan masyarakat. Ini contoh. Bayangkan batasnya aja, buat paritnya aja seperti itu. Yang lihat sendiri. Ini punya mereka, itu punya masyarakat. Ya, begitulah yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Kekuasaan adalah di tangan kepala daerah. Investor datang pun tanpa seizin pemerintahan, tanpa seizin kepala daerah, tidak mungkin akan bisa mereka menanamkan modalnya di daerah. Itu pasti.